Selamat ngelai hari serta merit tapi bahasa ngai kita semua. Bukulai aku Chris Penfoller, Pak Bulletin Lukas Iban, edisi ngelai hari 18 Mac 2021. Batang berita, hasil lari sektor kampung nyadi siti batang penatai ngagai ekonomi negeri Sarawak. Menteri Berupis Kepala Menteri Integriti Ngau Ombudsman Datuk Talib Zul Philip Madah pengeransiang Ngau Pemeras Upis Kampung Sarawak JHS ngadu ke perkara bekawal Ngau Kampung Nyentuak Kediatuk patut dikemegahka. Ku ia, ulahnya berguna benar dikena nentu ke pengelikun ekosistem kampung nyerumak pengeransiang Perintah Negeri ngemerat ke pengelikun senentang pengawak nyaga kampung. Ia berjakut munyinya maya berjadi kari integriti upis kampung Sarawak 2021 ngau program mantar pelin nagang penyalah makai suap OACP JHS 2021 nyentuk ke 2025 di Kuching kemari. Bak pengraminya ia mega merik besai terima kasih ngagai JHS kudah ngadu ke OACP tik terubahya. Berita nangkan ketu, bangunan dikena raban orang induk kampung Sungai Ladong Hilir ke digagat nengah projek transformation menua pesisir RTP tahun 2020 udah tembuk engkau ungkus RM200,000. Berjakut maya pengrami berjadi ke bangunannya kemari, Menteri Muda Infrastruktur engkau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Julehi Narawi ngarap kepalannya dekat pulai ke pemaya ngagai raban orang induk serta peranak kebukai menuanya. Ia timka kaban Kunsil Negeri Adun Sepuyau Madah agih belanja dekat diberi baru dengan RTP 2021 dikena ngadu ke jalai ngemanah kepalan berdaja engkau ngemanah ke penyangkai orang berikan di kampung Sungai Ladong. Tuai Raban Induk Parti Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB Sungai Ladong Hilir Uteh Deli maya dirandau ngenatai ke jakut terima kasih ngagai perintah Sarawak lebih lagi ngagai Datuk Julehi tiudah ngadu ke pemansang di menua sida. Mewakili semua adik wanita Hamid Dulu Mada, terima kasih banyak-banyak dengan WD, kita dapat pemenang pameran rumah pusat kegiatan wanita kampung Sarawak. Pada hari pagi kita semua apa-apa nak buat aktiviti bolehlah pakai kat situ. Dengan pindah mata kita, apa-apa juga nak pakai boleh. Buat menjadi benda bukan untuk seorang, untuk semua. Berita diteruskan ngau berita COVID-19. Sarawak kemari ngerikut 225 itik kes baru positif COVID-19 alai penyampau semua kes diatuk manggai ngagai 13,110 kes. Nitih ke penerang media Komiti Penyangga Penusah Negeri Sarawak JPBNS, Pelilih Miri ngerikut 88 itik kes lalu ditangkan Kuching 32, Bintulu 30, Serian 18, Sibu 13, Seri Aman 12, Kapit 11, Meradong 7, Bukit Mabong 5, Betong Gau Semerah belak 4 kes engkau song siti kes. Penerang medianya Megat Madah, siti akik kluster baru ditemunya di Pelilih Miri ianya kluster Jalan Merpati Miri. Kelimpah harinya, JPBNS netap ke pemutus ngemendar ke Ching Ming Chie boleh diatur berengkah 20 Mac nyentuak 14 April 2021. Bak kes udah suman lalu dikemendar ke Pansud Ari Hospital, penyampau kesnya di Sarawak kemari ianya 227 kes. Penyampau itu direkod ke 66 itik di Spital Miri, lalu ditangkan Spital Bintulu 52, PKRC Betong 39, Spital Besai Sarawak 27, Spital Sibu 23, PKRC Ari Baruh Pegai Spital Kapit 12, Ngau Spital Serikai 8 itik. Ngau itu penyampau kes kudah gerai tau ke dikemendar ke Pansud Ari Spital dia itu ianya 10,628 ikut tau ke 81.07%. Pelilih Selangau megak dipadah ke udah pulai berbalik ngagai zon kuning ari zon oren. Kelimpah Pelilih Semarahan, Ngau Seri Aman berbalik ari zon kuning ngagai zon oren. Berita di Lubuk Antu. Beberapa ikut peranak menuanya berkongsi ke penemu Ngau Penlebak udah ke sidak nerima vaksin COVID-19. Pengari ari UPS Pelilih Lubuk Antu Langgong Wasam maya dirandau madah ke tucuk vaksinnya bakal tidak diasai ke maya bertucuk di klinik atau ke hospital ngelamak tu. Kembangan COVID, kembangan vaksin, destinasi. Bak tadi tago, ia nadai ngasai ke nama-nama asai kebukai udah ke ditucuk vaksinnya lalu ngarap ke bala bukai mega anang enggai ngeregister nama diri nerima vaksin COVID-19. Aku nadai nama-nama udah bertucuk tu nadai gatal, nadai angat agai bala kita tibedau register diri. Kau register dengan pejabat daerah, kau mai sejahtera, ambil ke kita boleh ya.
menerima vaksin COVID-19 awak ke jaga kita semua. Berita Beradab Utara Sarawak. Upis Servis Veterina Sarawak DVSS dekat Semampai berjalai ke pengawal Matau Bantara Sarawak Engau Sabah dikenal nentu ke African Swine Fever hendak ngelekai ngagai negeri itu. Tuai Servis Veterina Lawas Robin Asud Megat Madah sepenyampau 851 ikut babi bak 16 bengkah genturong peniau udah diperesa dalam kandang seminggu tu lalu pengawalnya dekat diterus ke ngagai genturong peniau ke Bukai dipilih Lawas. Sepanjang satu minggu pertama, program dijalankan iaitu bermula daripada 8 hingga 13 Mac. Jabatan telah melawat 16 buah kampung di kawasan Merapok yang berhampiran dengan sempadan Sabah. Di mana sebanyak 102 orang penternak kecil yang kita panggil backyard, penternak babi yang kecil-kecilan telah dibuat pemantauan, diberi kesedaran, taklimat, kita beri ceramah, beri mereka risalah berkaitan dengan wabak penyakit ini dan kita juga memberi penerangan mengenai program-program yang ada di Jabatan Perkhidmatan Veterina. Ia berjakut munyinya Maya dipinta ngelansak kempen berkawal ngau African Swine Fever pilih Lawas empai lama tu tadi. Berita nangkan ketuk di Patang Air. Mensia Mayuh bak menua tu ngenatai ke jakut terima kasih ngagai perintah Sarawak lebih lagi pengari rakyat sidak Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh diudah ngemendar ke projek ngagak jalai ngelawak ulu Patang Air. Pengulu jauh Lutau Maya Dirandau Madah, projek 25 km pemanjainya, ti berkenak ke belanja RM187 juta ringgit dekat berengkah di kegak ujung tahun tu, lalu dipelabak ke dekat tembu ujung tahun 2024. Terima kasih kepada belanja kos kebesar berkata yang mensam ke pengawal jalan raya area menua aku kaki tinggal dulu dia jadi kos ke perintah kelulusan semua hanya 25 km yang 187 juta di turap lalu pihak juga lalu empat titik jematan termasuk kai rumah pemimpin dengan dingin. Nakak tu dulu edisi ngalih hari bukulai ngaku Chrisman Fuller ngau bala kru bulletin. Berita kesilai lagi tau di pedak nengah semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.